Halo, assalamualaikum YouTube. Welcome back to my channel. Oke guys, apa kabar kalian semua? Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas game NFT, melainkan saya akan membahas walletnya guys. Nah, jadi saat ini tuh saya ingin membahas bagaimana sih cara untuk membuat Wax Wallet untuk para pemula guys. Nah, nanti kedepannya Takashi Tutorial bakalan membahas game-game yang ada di jaringan Wax guys. Dan mungkin buat kebanyakan orang, Wax Wallet itu masih terasa asing ya. Karena untuk Wax ini itu masih belum terkenal seperti MetaMask ataupun Trust Wallet. Tapi di sini untuk game-game NFT itu sudah banyak guys di jaringan Wax ya. Dan katanya untuk di jaringan Wax itu kita itu bebas dari gas fee guys, dan juga lebih cepat dibandingkan jaringan BSC ya atau Binance Smart Chain guys. Dan di sini saya akan tunjukkan tutorial secara lengkap ya, bagaimana cara kita membuat wallet Wax sampai kita bisa deposit ke dalam wallet Wax tersebut gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk cara membuat Wax wallet dan bagaimana cara untuk depositnya? Mari kita bahas di Takashi Tutorial. Oke, jadi ini adalah website dari Wax Wallet ya, yaitu allstripaccess.wax.io ya. Jadi Wax Wallet ini itu berada di jaringan cloud, jadi bukan berupa extension seperti MetaMask ataupun wallet di Solana ya. Jadi untuk Wax ini itu wallet yang simple, instant, secure, dan juga global guys. Nah, jika kalian ingin gampang untuk menemukan alamat dari Wax Cloud Wallet, kalian bisa langsung aja pergi ke Google ya, lalu kalian klikkan Wax Wallet guys. Nah, nanti di sini itu bakalan ada guys, wallet.wax.io ya. Nah, ini ya, kalian klik yang ini aja guys, atau yang ini juga sama ya. Kalian tinggal klik, dan nanti kalian bakalan langsung diarahkan ke websitenya Wax Wallet ya. Oke, lalu bagaimana sih cara untuk membuat dari Wax Wallet ini? Yang pertama itu kalian harus sign up ya untuk membuat akun. Kalian klik di sini. Jadi di sini kalian harus menggunakan email, password, dan juga re-enter dari password ya. Nah, di sini untuk password kalian itu harus memiliki satu huruf besar, satu huruf kecil, satu number, dan satu special char ya. Contohnya seperti titik, koma, at, strip, plus. Jadi yang ada di sini gitu guys. Nah, jadi password kalian itu harus memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk Wax Wallet ini gitu guys. Oke, setelah kalian memenuhi syarat, langsung aja kalian klik sign up ya. Nah, di sini kalian sign aja sampai pas ya. Nah, setelah selesai, kalian tinggal cek aja email kalian untuk konfirmasi dari pembuatan akun Wax Wallet ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal aktivasi aja akun kalian ya. Nah, setelah kalian selesai verifikasi di email, kalian langsung aja klik login ya menggunakan akun yang telah kalian buat guys. Nah, kalian di sini tinggal centang aja untuk term of service ya, lalu kalian accept dan continue guys. Nah, di sini ketika kalian ingin aktivasi akun ya, kalian itu harus minimal deposit 5 Wax guys. Nah, jadi untuk token dari Wax Wallet ini itu adalah WaxP ya, yang dimana sekarang itu sudah tersedia di Binance ataupun di toko kripto guys. Nah, jadi nanti kalian tinggal kirim aja 5 Wax ya ke addressnya ini guys, newuser.wax. Kalian harus sisipkan memo ini ya. Jadi setiap akun memonya itu berbeda-beda ya. Oke, di sini saya bakalan coba untuk transfer 5 Wax ya menggunakan toko kripto guys, karena di sini saya menggunakan toko kripto untuk transaksi di kripto ya. Oke, jadi kalian di sini langsung aja buka websitenya toko kripto ya. Nah, di sini pastikan kalian harus memiliki akun toko kripto tentunya ya. Kalau kalian belum memilikinya, kalian bisa daftar melalui link di deskripsi ya. Dan ketika kalian sudah mendaftar, kalian itu harus verifikasi tingkat 1 ya untuk bisa transaksi di toko kripto gitu guys. Jadi kalian bisa transfer keluar gitu ya dengan verifikasi tingkat 1 tadi guys. Kalian tinggal masukkan foto KTP dan selfie ya. Oke, anggaplah kalian sudah membuat akun dan kalian sudah verifikasi tingkat 1 ya. Nah, di sini kalian langsung aja ke pasar ya. Lalu di sini kalian ubah dulu guys di USDT ya. Karena untuk Wax ini itu bisa kalian beli melalui USDT guys. Nah, jadi nanti di sini kalian tinggal cari aja ya Wax.
Nah ini guys, jadi untuk sekarang harga satu wax itu adalah 0,29 dolar ya. Jadi kalau kita membeli 5 itu kita membutuhkan 1,467 dolar guys. Jadi cukup murah ya. Dan biasanya jika kita transfer keluar itu kita membutuhkan biaya transfer dari token itu sendiri ya. Nah, sekarang kita coba cek guys. Di sini kalian masuk dulu ke dompet ya. Lalu kalian langsung aja cari koinnya, koin Wax. Nah, ini guys, Wax Pay ya. Dan di sini itu penarikan minimalnya adalah 7 Wax ya. Dan untuk biaya transaksi itu 2 Wax. Jadi pas ya, ketika kalian mengirim 7 Wax itu kalian akan mendapatkan 5 Wax di wallet kalian gitu ya. Nah, oke guys, di sini saya sudah mengisi 15 USDT ya. Dan di sini saya bakalan coba untuk membeli 7 Wax yang dimana untuk harga dari 7 Wax itu adalah 2 dolar. Jadi coba kita membeli dengan harga pasar 3 dolar aja ya. Kita beli 3 dolar. Dan ternyata di sini itu volumenya harus lebih besar dari 10 ya. Jadi kita harus membelinya minimal 10 USD guys. Apa bisa? Nah, bisa ya. Jadi harus minimal 10 USD baru kalian bisa membeli token Wax ini gitu guys. Nah, sekarang kita coba cek untuk token Wax ya. Nah, ini ya sudah masuk guys. Jadi di sini kita mendapatkan 34 token Wax dari pembelian 10 USDT ya, atau sekitar 150 ribuan guys. Oke, di sini kita langsung aja ke penarikan. Dan di sini kita masukkan alamat penerimanya. Nah, ini guys. newuser.max ya. Kita kopikan lalu kita pastekan. Lalu di sini kalian isi memonya yang ini ya. Jadi setiap Wax ini ada memonya guys. Kalian masukkan. Kalian pastikan sudah sama ya. Kalau sudah sama, lalu kalian klik jumlah. Di sini saya ingin coba kirim 7 dulu guys. Hanya untuk sekedar pembuatan wallet aja gitu ya. Oke, di sini saya akan mendapatkan 5 Wax, sudah sesuai ya. Harus mendapatkan 5 Wax. Oke, kita langsung aja kirim guys. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk mengirim 7 Wax ya ke akun yang saya ingin buat ini ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal tunggu aja sampai depositnya ini masuk ya. Kalian bisa cek di riwayat setoran dan penarikan. Kalian cek di bagian penarikan ya. Di sini masih berlangsung. Kalian tunggu sampai selesai guys. Kalian refresh aja sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, kalian masuk lagi ke Wax Wallet ya. Nah, di sini guys, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya wallet kalian sudah selesai dibuat ya. Jadi di sini untuk balance-nya masih 0. Artinya untuk 5 Wax tadi yang kalian kirimkan itu hanya untuk pembuatan walletnya saja gitu ya. Jadi untuk membuat walletnya saja itu kalian membutuhkan kurang lebih 20 ribuan lah ya. Karena kalian membutuhkan 7 Wax guys untuk membuat walletnya ya. Dan ini adalah wallet address dari akun Wax ya, yang dimana di sini bisa kalian lihat ya, itu sangat pendek guys. Jadi sangat berbeda jauh ya dengan Ethereum, Polygon, BSC ya. Nah, di sini karena saya masih memiliki token Wax ya di toko kripto, jadi sisa penukaran yang tadi sekitar 20 lebih ya, saya bakalan coba depositkan ke wallet saya ya. Nah, di sini juga kalian bisa membeli Wax ya di MoonPay, Simplex, Binance, Crypto.com, OKX, Bittrex, KuCoin, Upbit, Huobi, Huobi Global, Bitham, dan Changnow ya. Jadi toko kripto itu salah satu bagian dari Binance guys, makanya sudah bisa ya. Nah, di sini buat kalian yang ingin deposit, kalian tinggal kopikan aja wallet kalian. Nah, lalu kalian balik ke penarikan tadi ya. Di sini saya masih ada sisa saldo 27, jadi saya akan kirim semua ya. Nah, di sini kita langsung aja kopikan alamat wallet kita ya. Langsung maksimalkan aja guys jumlah Wax yang ada ya. Dan di sini kalian centang aja tidak ada tag ya. Nah, lalu kalian tinggal kirim aja guys. Oke, di sini saya berhasil mengirim 27 Wax ya, yang nantinya bakalan masuk ke wallet saya itu 25 Wax guys. Dan di sini itu kalian bisa langsung pilih aja game-game yang ada di jaringan Wax. Itu sangat banyak guys di sini ya. Tapi di sini yang paling terkenal itu adalah Farmer's World.
dan juga Alien World ya. Karena memang dua game itulah yang membuat game NFT di jaringan WAX ini terkenal gitu guys. Namun saya tidak memainkan untuk game tersebut karena bisa dibilang itu sudah telat guys untuk masuk ya. Jadi nanti kedepannya saya bakalan coba bahas untuk game NFT di jaringan WAX yang masih baru dan kira-kira memiliki potensi guys untuk cuan ya. Nah lalu di sini juga untuk di wallet WAX itu kalian bisa staking untuk mendapatkan reward ya. Kalian bisa stakingkan token kalian. Di sini juga ada WAX News ya. Jadi kalian bisa mengetahui update-update apa aja sih yang lagi hype di jaringan WAX ini gitu guys. Lalu di sini ada ETH Bridge ya. Kalian bisa bridge di jaringan WAX ke jaringan ETH. Jadi menggunakan MetaMask ya. Dan di sini untuk saldonya sudah masuk ya 25 WAX. Jadi kalian kalau mau deposit, kalian tinggal kopikan wallet kalian dan kalian jangan lupa centang untuk tidak ada pengingat ya. Dan di sini kalian bisa langsung stakingkan token WAX kalian ya di research. Kalian bisa stakingkan di CPU ataupun di net ya. Jadi untuk mendapatkan reward guys. Nah, jadi jika kalian stakingkan token kalian di CPU ataupun net, itu kalian bisa unstake ya. Artinya token kalian itu bisa balik lagi guys. Tapi kalau kalian stakingkan ke RAM ya, itu tidak bisa balik lagi guys. Jadi istilahnya kita itu membeli RAM guys, bukan staking ya. Dan ketika kalian ingin menambahkan token yang ada di jaringan WAX, kalian tinggal klik aja di manage, langsung kalian add custom token ya. Dan di sini kalian tinggal masukkan data dari token tersebut guys, yang nantinya langsung muncul di sini ya untuk token di jaringan WAX ya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk tutorial cara untuk membuat wallet WAX, yang dimana untuk saat ini sudah mulai banyak game-game yang ada di jaringan WAX guys. Karena memang untuk di jaringan WAX ini itu tidak ada gas fee dan lebih cepat dibandingkan jaringan Binance Smart Chain gitu ya. Tapi di sini itu saya belum mencoba sendiri ya, karena saya sendiri itu baru menggunakan wallet WAX ini pada saat ini gitu guys. Jadi sebelumnya saya belum pernah memakai wallet WAX ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka dengan channel ini guys. Saya pamit, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.